Kalau nggak ada aja udah terang deh bocah juga. Kan aku mau marah juga nggak enak. Kan kasihan kalau aku marah-marah situ. Kan aku emang nggak mau loh berenang. Itu sih aku mau anjing. Ini sebenarnya? Takut. Bajunya nggak ganti sih, baju lantainya mana? Udah selesai. Lantainya udah selesai. Itu lantai sih. Lantainya udah selesai. Ini kan aku belum nyanyi happy birthday. Lantainya nggak. Kita udah nyiapin kado guys, kali dari Abang Atta. Jadi sebenarnya video kali ini itu kita pengen challenge dia untuk merawat ponakan-ponakan saya. Karena ponakan saya ini kan dia gadingin sama orang baru. Kita lihat apakah Atta bisa atau enggak. Atta, sini lu. Oke, kita mau buka kado dari Om Atta. Nih, mau buka dulu. Okay. Mau buka dulu, ayo. Challenge ya. Dimulai. Atta menjadi babysitter. Oh. Gak bisa, aku udah bilang gak akan bisa. Siapa yang suka jadi tor? Abang Ibrahim. Ibrahim mana Ibrahim? Ambil lu, sekarang yang suka Captain America siapa? Ibrahim mana? Lagi main di luar, oh kita harus keluar berarti. Ayo kita keluar. Langsung diambil. Kayaknya Atap gak akan berhasil. Belum disuruh buka. Udah dirobek duluan, mohon maaf. Ayo Atap, challenge-mu adalah PDKT sama mereka. Ayo semangat ya Atap. Gimana Om Atap, bisa PDKT-nya? Bisa dong. Ya kamu bisa main salon-salonan loh. Selamat ya, selamat atas kegagalan yang Anda terima. Ceburin aja yuk. Jangan dong, ponakan saya. Kita berenang bareng. Jangan dong. Seru main ginian. Mau berenang lagi enggak sore ini? Mau. Ya berenang. Bener enggak? Mau baju enggak? Ngajak berenang tapi Om enggak bawa baju. Oke, Atap. Kamu harus mengakui challenge-mu gagal. Challenge apa? Ini yang barusan, PDKT yang mau ponakan. Tapi kan Wadija masih belum bisa bicara sama Atap. Kan aku udah bilang berenang mau gak? Mau gitu. Tapi kamu gak ikut berenang. Nah, mereka emang dingin sama orang baru, Tap. Jadi makanya kenapa aku kasih challenge itu. Ustadz aja sampai sekarang harus PDKT dulu gitu. Diki, tolong siapin ekor yang paling cantik untuk Atap. Huh? Karena di challenge kali ini dia mau jadi makan. Oh, no, aku punya. Atap, ikut aku. Aku ada challenge buat kamu. Pokoknya 24 jam challenge. Kan aku gak suka hijau, apa ini warna hijau? Aku punya sesuatu yang berbau pink. Tolong Atap pakai baju ini. Muat kan, muat dong. No debat pakai. Bukan nude gitu. Pakailah. Ganti baju. Nah lo, nih. Kata lihat kata Mbak Sindia. Ayo kecing banget. Tuh kan kata Mbak Sindia. Kita menikah hudia. Pinky. Yoi. Ibu, banyak yang mau lihat. Jangan. Iya kan? Sudah punya anak. Kalau saya masih bisa. Kalau saya bisa. No debat, SNI. Ini bocah pada berang, jangan cermat deh berenangnya ya. Kok hijau? Tadi gak mau berang ya, kalau disuruh juga gak mau deh. Kalau lagi ngomong ngedrop, rame-rame berenang. Siapa mana coba bilang. Karena tadi challenge saya gagal, sekarang Om Atap harus mau berenang. Ayo Pinky Boy. Aku mau bawa ponakan-ponakan aku dulu ya. Nih mau pakai kacamata enggak? Enggak ada nih. Ditolak. Kamu belum pakai. Ditolak. Ke tempat dalam ya. Oke. Oh, ini. Mau pakai kacamata enggak? Enggak. Mau. Ayo lah Om Atap, kado buat ponakan aku loh. Om Atap. Ini kasih dulu nih buatnya ya. Iya benar. Jangan tarik aku Om Atap tadi kan. Jangan. Nah, siapa yang mau? Om Atap. Atap pergi sih. Atap pergi. Jangan gitu dong. Lu sih tadi suruh tarik.
yang di bawah jangan. Tadi siapa yang nyuruh tarik? Mas Diki, Mas Diki. Kalau kan udah lama cinta mata. Udah. Main tarik-tarik itu doang. Disuruh sama Diki. Aku mana kan nurut. Aku malah bukan pulang beneran. Gimana? Ganti baju kali, ganti baju. Atuh deh mesin nih. Atuh. Tolong sih. Iya makanya. Aku bakar. Ki, tanggung jawab sih, kamu yang minta maaf kan tadi kamu yang suruh. Karena aku gak tahu, kan dia suka berenang, aku pikir mamu aja cemplungin. Apa? Diki yang suruh. Diki, tas dulu, Ki. Di mana? Ya, matiin dulu. Belum, udah makan, aku basahin. Maaf ya, marah beneran. Bercandanya gak lucu, Ci. Iya, Diki yang suruh. Gak mau. Ya, semuanya dong. Lagian aku udah lama, kenapa masih dicemplungin? Siapa yang nyuruh? Bra. Oh, enggak. Tuh, dibilang enggak. Tadi bilang tadi suruh tarik. Enggak apa, maksud tuh deketin-deketin gitu. Bukan, bukan deketin. Ya, maaf. Udah matiin dulu dah. Matiin aja. Iya. Terus so, aku gimana dong? Aku minta maaf. Lalu ada ini. Ya aku takut. Aku mikir dong, Cis. Kayak gini tuh gak bisa. Bakal masuk angin. Aku gak bawa baju, gak bawa celana. Enggak, Buki. Aku gak bisa pake sepatu juga lagi. Yaudah kau sakit jadi bukti, aku keringin. Udah gak usah, gak usah. Aku aja yang keringin. Udah gak usah. Sini kan aku keringin. Udah kamu berang belajar deh. Enggak. Berang belajar itu kasih tuh ulang tahun dia. Enggak. Biar nanti kapan-kapan ngonten lagi deh. Enggak. Udah balik dulu sana. Kamu kayak gitu, kasihan Daria. Enggak, aku tuh udah bilang aku gak mau nyemplung. Sini, kau sakit deh. Aku keringin. Wah ini aku jadi bingung juga baliknya. Aku anterin mau. Enggak, gak usah. Kenapa? Lagian ya gue udah bilang gak mau ditarik-tarik ya mbak dia, aneh banget. Ya... Oh, kamu tahu kan emang aku jarang nyemplung anaknya. Mas, ini bukan untuk media. Masuk aja. Kamu kan ada-ada aja udah tau rame bocah juga. Kan aku mau marah juga gak enak. Kan kasihan kalau aku marah-marah situ. Kan aku emang gak mau loh berenang. Iya, tadi kirain kuat. Kamu kenapa gak nanya dulu? Ya suruh kata ya turunin aja. Kenapa gak nanya dulu? Hah? Kenapa gak ngeliat duluan? Ngeliat aku mau nangis. Oh, takut. Yuk, bye. Enggak, aku bingung doang, kamu gak nanya gak apa. Narik-narik aja. Ya udah, ganti nangis. Tidak kelihatan. Parah, parah sih atap, parah ngeluar kerjanya. Ibu gimana bu perasaannya bu? Saya gak mau berenang. Bu! Kapten, gimana? Ya Allah. Ini jangan tayang. Gak boleh tayang. Boleh, ya tau gak? Kemarin tuh aku disuruh lompat di Bali tuh lompat berapa meter ke bawah. Naik gituan, apa yang paraseling. Susah! Janjian. Yang ini juga udah ngerti ya, aku tak beneran kayak gini. Pokoknya aku tahu. Aku lapar ibu aku kayak. Kunci mobil gua, kunci mobil gua. Mohon maaf. Enggak. Abang. Aku dimarahin. Aku dimarahin. Kan udah pada tahu kan aku udah gini-gini di belakang kamera. Yo. Aku dimarahin. Aku gimana aku? Apaan ibu ya? Pucat ya pucat. Ini kan yang ngapun namanya juga. Serius? Bu! Ini jangan tayang ya Ki. Tayang! Gak ada! Maria Mas Ecus dibikin nangis sama Om Atap. Gak peduli lagi dia. Tapi marah beneran gak? Hah? Marah bohong. Beneran nih. Tapi kan lagi sakit beneran. Beneran. Tapi kan bindeng. Bindeng dong. Udah sakit. Udahan yuk berenang ya. Kamu takut berat tau. Ustah ajar ketawa-ketawa. Kok jadi gini sih kontennya? Udah aku main sama mereka aja. Ayo kita main. Ayo, aku butuh mermaid, please. Aku mau jadi mermaid. Ayo. Beneran nggak sih? Ini diikutin, ayo, mana? Beneran nggak sih? Buruan. Nggak beneran nggak sih? Beneran nggak sih? Ibu beneran nggak sih? Bener nggak sih? Apanya? Bercanda marahnya. Bercanda. Berarti saya berhasil ya? Apa aktingnya bener ya? Natural ya? Orang mah janjian dulu, kayak mau pakai headset bener ga? Gak usah ya. Ya udah. Closing aja dah. Anak, wah the best. Klarifikasi dulu. Sejak kapan Anda ada benih-benih untuk kerjain saya? Semenjak saya merasa kesal. Merasa kesal. Kesalnya kapan? Kesalnya kapan? Pas tarik. Pas ditarik kesal. Ya kenapa gak bilang?
Ya masa ngomong-ngomong? Ih bukan, jujur. Jadi Atap itu kesel gara-gara kamu suruh naik paraseling. Dia ya, balas dendam. Itu tuh banyak artinya loh. Ada saya ngomong. Yaudah lah, nanti kita kembali lagi main jetski, mau gak? Kembali ya. Iya mah, jadwalnya sibuk. Si Atap jadwalnya sibuk, mau diajak kembali susah. Gampang ya, kita ke Ciseng aja deketan mau gak? Banyak entar. Mana tau siapa dulu pak, gimana sih? Oh! Eh gimana sih? Tau? Eh gimana sih? Kita punya tos.